Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan melakukan penarikan barang dari alam gaib. Dan sekarang jam menunjukkan pukul 12 kurang. Jadi mungkin waktunya sedikit lagi. Mari kita ikuti penelusuran dan ikuti penarikan barang. Sahabat Manunggaling Cipto, malam ini hampir pukul 00 kami akan mencoba untuk mengangkat sesuatu. Dalam pendeteksian saya, ini ada pohon randu yang umurnya sangat tua sekali tapi tidak bisa tinggi. Sejak dulu, sejak saya kecil dan orang tua saya masih ada dulu, konon katanya randu ini tidak bisa besar dan tidak bisa tinggi, cuma sebesar ini. Ada apa di balik pohon ini? Kita cari tahu dulu. Dibarokati wa karomati Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Dibarokati Kiai Haji Ahmad Musa Syekh Jember. Dibarokati wal karomati Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Wa bi syafa'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi idznah wa ridallah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir ing bi hajati ya Allah. Ya Allah kula nyuwun pirsa napa ingkang wonten ing sak jerone wit randu menika. Teman-teman, ternyata randu ini sudah sering saya bertanya dalam hati apa yang ada di dalam pohon ini. Ternyata pohon ini menyimpan misteri yang sangat mendalam. Yang ada di sini adalah seorang nenek-nenek yang rambutnya putih, ya, rambutnya putih dan panjang. Beliau berada di sini dan umurnya lebih dari 700 tahun di sini. Kenapa di sini? Sekilas saya cari tahu, ternyata di sini saya lihat adalah sebuah tempat, ya, tempat yang sangat indah yang terbuat dari emas berlian dan ada di dalam sini. Dan di sini ada kerajaan khusus wanita di sini, khusus wanita, kerajaan Jin khusus wanita yang berada di tempat ini. Pohon randu yang tidak terlalu besar, tapi umurnya sudah puluhan tahun, ya, sudah puluhan tahun. Dan orang-orang di sini mengatakan orang-orang yang sudah tua-tua dari dulu juga sekian, tidak pernah membesar dan tidak pernah meninggi. Tingginya hanya segitu, kira-kira ini 10-an meter. Itu sudah bertahun-tahun, padahal umumnya pohon randu itu ketika berumur puluhan tahun sudah sangat besar. Ini tidak bisa besar karena kenek sabdo atau ada dalam penguasaan makhluk gaib di sini. Maka dari itu saya juga akan mencari tahu apa kira-kira yang bisa diwujudkan dari tempat ini. Dibarokati Kiai Haji Ahmad Musaqi Syekh Jember. Dibarokati wa karomati Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani wa bi syafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi idznah wa ridallah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir ingdi khajati ya Allah.
putih ini. Ini di sini adalah rajanya bernama Nyai Sindurwati. Ya, Nyai Sindurwati yang bertahta di sini, kerajaan wanita ini. Dan di sini ada banyak pusaka sebenarnya. Namun saya akan mewujudkan beberapa saja yang mungkin diberikan oleh beliau. Karena kalau tidak diberikan, maka harus dengan ritual dan minyak-minyak yang harus disiapkan. Yang di situ kita akan butuh sesuatu yang pelengkapnya. Maka dari itu di sini saya akan mewujudkan salah satu dari beberapa benda pusaka di sini. Khususnya ini untuk dagang ya, untuk dagang atau pengasian. Karena di sini tidak ada yang makhluk yang punya perangai yang sangat jahat kalau dia kenal. Dia akan memberi sesuatu yang untuk orang-orang itu suka kepada dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ibarokah. Pohon ini berlubang. Tandanya pohon ini sangat tua. Ada yang tahta di bawah. Ini adalah kerajaan. Dan ada yang menunggu di atas. Saya tak lupa. Ini perwujudan dari pemberian oleh raja yang ada di sini, berapa pengasihan yang ini dari besi, cacing kanil kalau tidak salah ini. Begitu saya tarik, diberikan oleh beliau. Dan semoga ini bisa ada guna dan manfaatnya untuk yang memegangnya nanti. Demikian hasil penarikan hari kali ini. Kita berhasil menariknya walaupun agak sedikit berat. Tapi juga diberikan. Semoga perjumpaan kita kali ini dapat manfaat dan dapat barokah dari hasil kita petualang malam ini. Itu dari saya. Jangan lupa di subscribe, di like dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu untuk Pak Jazuli, kembali kepada Pak Jazuli tadi. Oke, Pak Nisa. Demikian tadi penarikan barang yang berubah.
berupa katanya tadi cacing kanil yang berada yang berasal dari pohon tadi yang tidak pernah membesar. Oke, sekarang sudah semakin larut malam, kita akhiri dulu penelusuran malam ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.